Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, di kesempatan kali ini saya mengeksplor sebuah pantai masih di Kabupaten Kebumen ya guys. Namanya Pantai Bopong. Nah, Pantai Bopong itu terletak di Dusun Bopong, desanya Desa Surorejon, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen ya guys. Itu letaknya 20 km dari Kota Gombong ya guys. Nah, simak eksplor saya di Pantai Bopong Kebumen. Let's go guys. Guys, kita langsung masuk ya. Jadi agak sedikit heran guys saya di Pantai Bopong ini. Ini sedang hari libur hari raya Idul Fitri guys, yang ke-1. Tapi pengunjungnya sama sekali hampir tidak ada guys. Hanya beberapa pengunjung dan itu ada di warung-warung ya, cuma sedikit. Jadi kalau hari raya Idul Fitri begini, itu pantai yang paling ramai itu justru berada di Pantai Menganti guys. Dari sini kelihatan Geopark Karangbolong. Nah, Pantai Menganti itu ada di Geopark Karangbolong paling selatan ya guys. Jadi untuk menempuh ke sana membutuhkan stamina dan kondisi motor yang kuat, guys. Tapi ada vlog saya juga di Pantai Menganti. Tapi kalau saya membuat vlog di hari raya Idul Fitri agak susah, guys. Kalau hari Lebaran karena benar-benar sangat macet, sangat mengantri ya, guys. Jadi saya mengeksplor Pantai Bopong ini ya guys. Nah, Pantai Bopong ini ya guys, itu seperti sebuah pantai yang masih misterius guys. Sebuah pantai yang benar-benar melegenda, akan sebuah cerita dongeng antara Raden Joko Puring dan juga Raden Sujono di dalam memperebutkan Dewi Sulastri. Nah, di pantai ini terjadi perkelahian sengit antara Raden Sujono dan Raden Joko Puring, guys. Nah, ini kenapa namanya bopong-bopongan, karena kalau di dalam bahasa Jawa, bopong itu artinya mengangkat. Nah, di pantai ini dia bertarung, Ki Joko Puring dan Raden Sujono bertarung mengangkat saling banting-membanting di sini guys terjadinya. Kemudian pertarungan berlanjut ke sebelah sana, ke Pantai Subuk dan Pantai Karangbolong. Di sana bertarung, kemudian senjata dari Raden Joko Puring itu ditangkis dan dilempar balik oleh Raden Sujono. Kemudian tubuh dari Ki Joko Puring dihantamkan ke sebuah karang, maka karang itu berlubang. Terus kemudian setelah karang berlubang, maka dilempar ke sungai di sebelahnya, yaitu Sungai Suwuk yang menyambung ke daerah Buayan guys. Nah, konon tubuh Ki Joko Puring itu berubah menjadi buaya putih. Maka daerah Buayan itu ya suatu daerah yang ada buayanya, yaitu buaya jelmaan dari Joko Puring yang dikutuk oleh Raden Sujono guys. Konon ceritanya begitu sih ya. Soal percaya atau tidaknya, Sobat Joans Media bisa
mengambil kesimpulan sendiri. Nah guys, jadi Pantai Bopong ini cukup menarik ya guys. Jadi saya sering masuk ke pantai ini dengan biaya gratis guys, alias free. Tapi mungkin untuk keluarnya dikenakan biaya parkir kendaraan aja, hanya sebesar 2.000 untuk motor dan 5.000 rupiah untuk mobil guys. Itu pun kalau ditarik ya guys. Nah begini guys kondisinya Pantai Bopong. Jadi ceritanya itu tentang perkelahian sengit, saling membopong badan dan membanting. Karena namanya dinamakan Pantai Bopong. Seperti itu guys. Jadi Pantai Bopong ini di sebelah baratnya terdapat sebuah pantai yang namanya Pantai Ciriwik dan juga Pantai Suwuk. Sedangkan di bagian sebelah timur dari Pantai Bopong itu terdapat Pantai Laguna Bopong guys. Nah guys, ternyata setelah agak sore hari ya guys, pengunjung mulai berdatangan. Oke lah guys, mungkin cukup sekian video explore saya di Pantai Bopong Kebumen. Semoga kalian terhibur dengan video perjalanan saya. Terakhir, nama saya Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.